Selamat datang di Tribun Gosip. Kabar terbaru kali ini datang dari pesinetron Dylan Carr. Tapi sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan lonceng di bawah ini ya, supaya kalian bisa terus update info terbaru dari Tribun Gosip. Membaik, Dylan Carr pakai kursi roda sambil tebar senyum ceria. Kondisi terbaru Dylan Carr dibagikan salah seorang rekannya yang menjenguk ke rumah sakit hingga tersebar di beberapa akun gosip. Dylan Carr sebelumnya dikabarkan mengalami kecelakaan mobil hingga mengalami pendarahan otak dan harus dioperasi. Usai menjalani operasi, kondisi Dylan disebut sudah semakin membaik. Bahkan, pihak manajemen menyebut Dylan sudah tak menggunakan alat bantu pernapasan. Dylan yang juga sempat koma dikabarkan sudah siuman. Para penggemar yang khawatir akhirnya dapat bernapas lega setelah dapat melihat langsung kondisi terbaru Dylan melalui video unggahan akun gosip @lambetura. Dalam video tersebut, Dylan terlihat duduk di kursi roda yang didorong seorang rekannya. Kepala Dylan tampak dibalut perban serta rambut gondrongnya telah lenyap. Dylan yang memperlihatkan senyum cerianya saat menjawab sapaan sang perekam video. Para penggemar menunjukkan rasa leganya usai melihat kondisi Dylan yang sudah sangat membaik. Senyum ceria serta rambut Dylan yang sudah dipangkas habis rupanya paling mencuri perhatian.